Salam Sport Mania. Hey yo badminton lovers. Siapa sih yang tidak mengenal Coach Harry Iman Pierre Ngadi atau Coach Harry IP alias pelatih berjuluk Coach Naga Api? Yup, pelatih ganda putra bulu tangkis Indonesia ini sudah sangat dikenal akan racikan handalnya, menciptakan banyak pasangan ganda putra the best di dunia. Sebut saja mereka yang jaya dalam berkarir atas tangan dinginnya. Ada Chandra Wijaya, Tony Gunawan, Chandra Wijaya, Sigit Budiarto, Muhammad Hasan Hendra Setiawan, sampai yang teranyar adalah pasangan Kevin Sanjaya, Marcus Gideon. Perjalanan melatih seorang Harry IP bermula ketika karirnya sebagai pemain tak bisa dilanjutkan. Harry IP masuk pelatnas antara tahun 1984 atau 1985 di usia 22 tahun. Tidak sampai satu tahun ia di pelatnas, cedera lutut yang dialami memaksanya untuk pensiun dini dan memutuskan terjun ke dunia pelatih. Suatu ketika ia mendapat tawaran melatih dari Lius Pongo, di mana waktu itu ia juga anggota klub Tangkas. Karena klub Tangkas berencana membuka nomor ganda putra dan belum memiliki pelatih, maka Harry ditawari mengisi posisi tersebut. Tahun 1989 ia resmi jadi pelatih. Berkat kepiawaiannya melatih pebulu tangkis junior di PB Tangkas selama 4 tahun, Harry IP pun mulai dilirik PBSI. Ia dipanggil pelatnas tahun 1993. Coach Harry adalah pelatih pertama di pelatnas memegang pemain-pemain muda. Kemudian pada 1999, ia naik menggantikan Coach Chris menangani ganda-ganda senior. Beruntungnya pertama kali berangkat All England, Tony Chandra di bawah asuhannya langsung juara All England. Nah guys, siapa yang sangka bahwa ternyata Coach Naga Api ketika melatih di PB Tangkas, nyatanya ia banyak mencari ilmu kepelatihan dari buku. Itu semua ia lakukan karena kala itu belum banyak ditemukan pelatihan bulu tangkis. Menariknya Harry IP juga ternyata nih sempat mencuri ilmu dari pelatih-pelatih berbasis tunggal asal negeri Tiongkok yang didatangkan PB Tangkas. Nanti masuk pelatnas, barulah ia diwajibkan ikut pelatihan, seminar, dan diklat. Sayangnya Harry IP keluar dari pelatnas jelang Olimpiade Beijing 2008. Saat persiapan, Harry masih ikut tapi tidak berangkat. Kido mengatakan ke pengurus bahwa dia tidak cocok dilatih olehnya. Menurut Harry, Kido bersikap demikian karena ingin menaikkan Sigit Pamungkas. Sempat ada tawaran melatih dari Malaysia, sayangnya Harry tidak tertarik dan berniat ingin melupakan bulu tangkis. Ia juga tak kepikiran untuk melatih ke luar negeri. Tahun 2011, Harry kembali ke pelatnas Cipayung. Hendra yang sudah keluar pelatnas pun mengutarakan keinginannya pada Coach Aryono untuk kembali ke pelatnas tepat di kejuaraan Swiss Open. Hendra bertemu langsung Coach Harry di stadion dan mengatakan, "Koh mau ngomong, menurut Koh Harry saya masih bisa prestasi enggak? Gimana kalau saya masuk pelatnas lagi?" Harry pun mengatakan, "Ya udah lu atur aja, ikut latihan sama saya. Kamu urusin urusan sama Kido dan Sigit, saya bantu berbicara dengan pengurus." Tak lama Kido sama Sigit juga mau masuk pelatnas lagi. Harry mengatakan, "Terserah PBSI, kalau pilih sana saya keluar. Kalau pilih saya tetap di sini. Saya tak mau masuk lubang dua kali. Istilah kasarnya, saya tak mau dikhianati lagi." Pihak PBSI memilih Harry dan ia pun meracik pasangan Ahsan dengan Hendra. Ya, tahun 2013 Ahsan Hendra meraih juara dunia. Selain Kido, Harry juga sempat bermasalah dengan Marcus Fernaldi Gideon. Marcus mengundurkan diri dengan situasi emosi karena saat itu ia masih muda dan tak berpikir panjang. Hingga akhirnya Marcus ngomong ke Hafiz Yusuf, ingin kembali ke pelatnas. Harry rapat resmi bersama Reksi Mainaki selaku Kabid Binpres. Harry menerima kembali kedatangan Marcus dengan syarat harus mengikuti peraturan yang ada di PBSI, tidak mengambil keputusan sendiri. Berkat takdir, Kevin yang saat itu berpasangan dengan Selvanus belum terlalu klop, hingga suatu hari Selvanus sakit, akhirnya Kevin berpasangan dengan Marcus. Pada tahun 2015, Kevin Marcus sebenarnya sering ngambek-ngambekan nih. Harry memanggil Kevin ke kamar. Di hadapan Aryono dan Richard, Harry mengatakan, "Kalau kamu percaya saya, ikuti omongan saya. Kamu tetap sama ini.
Menurut saya partner paling cocok ya Marcus. Dan benar saja hingga kini, Kelvin Marcus kokoh di puncak ranking dunia, salah satu campur tangan dari Coach Harry. Ya, begitulah kisah Harry Ipe, pelatih yang juga mengenyam pendidikan D3 pada 1992 di IKIP, tapi tak sampai lulus. Kini menjadi sosok pelatih yang disegani para pemain baik dalam negeri maupun di luar negeri.